Jadi kita bisa gratis terima nih kalau semuanya Mbak Siti menggunakan jasa salon melebihi uang 50.000. Iya, jadi kita nanti akan kasih kupon ke pelanggan itu. Jadi kupon itu tergantung, misalnya satu kupon dapat krim bat. Tiga kupon dapat krim bat. Ini nggak lebih dari itu, nanti kita punya spesifikasi lagi. Jadi nanti ada, misalnya ada facial, ada gratis apa dengan nukarin kupon aja, berapa kupon kayak gitu. Jadi semakin kita menggunakan jasa itu, kita bayar lebih mahal. Soalnya kita bayar 100.000, berarti kuponnya lebih banyak lagi. Ya, buat teman-teman yang pengen ke salon, ya. Terus selanjutnya next ke traveling. Infrastruktur dan keamanan yang belum memadai menjadi suatu kendala saat harus merias pengantin jauh dari lokasi salon. Jadi contohnya lah di tempat aku kan, di tempat aku banyak ini ya, banyak juga. Terus juga jalan-jalan masih beca kan, Lampung Timur kan masih ini. Naik ojek dong. Jadi emang kendala sih, kendala ojek. Itu cara orang. Kalau di tempat saya banyak ojek pak, tapi banyak begal itu tadi di Lampung Timur. Nah jadi kalau kita mau datang ke tempat-tempat terpencil, jadi agak susah, itu sebagai salah satu kendala juga. Dan ini solusinya, kita bekerja sama dengan bisnis travel untuk memudahkan dalam transportasi. Jadi kita kayak kerja sama sama bisnis travel agar bisa antar jemput itu biar aman juga. Ya. Misalnya mau make up pengantin kayak gitu ya, kita udah ada kerjasama dengan travel agent di daerah situ, jadi mereka yang lebih tahu kayak gitu, jadi kita merasa aman kayak gitu. Jadi kita juga bekerja sama sama travel agent juga. Biasanya kan kalau daerah karena kita belum tahu jadi kayak gitu. Kayaknya agak nggak bisa diterima sama Ibu Nadia. Ibu Nadia ding. Udah lanjut ya Mbak Tia. Sekarang ke banyaknya pesaing dengan bermunculnya salon-salon baru yang lebih inovatif membuat pelanggan menjadi bimbang menanti pilihan. Ya ini emang banyak sekali salon-salon baru yang bermunculan. Jadi kita harus memberikan inovatif-inovatif baru agar pelanggan tetap memilih salon kita. Contohnya itu tadi dengan banyaknya adanya kupon. Dengan butik. Dan juga butik dan juga buat tata rias para muslimah. Ini kan contohnya banyak banget ya, kayak kita kalau kita mau ke salon, kita harus ini kan syar'i. Jadi kita enggak harus ada cowok di tempat salon itu. Jadi kita mempersiapkan tempat untuk muslimah yang mau mempercantik diri datang ke salon kita. Jadi kita mempersiapkan tempat, juga orang-orangnya kita juga mempersiapkan, yaitu asli muslimah, jadi dia bisa membantu mempercantik diri kita. Dan next selanjutnya ya, selalu membuat inovasi baru dan memperbaiki pelayanan yang ada, dan dari itu kita membuat butik di dalam salon agar pelanggan bisa menikmati masa menunggu antrian dengan sekedar melihat atau membeli baju. Tadi udah dijelaskan sama Bapak Ijem ya soal butik. Dan next selanjutnya Mbak Eka. Nama terkenalnya Mbak Ijem. Ya nama terkenal saya juga Salju. Thank you. Oh, thank you. Terima kasih ya. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau tanya? Iya, mohon pertanyaannya supaya kita bisa mengoreksi. Ini saya pesan untuk salam. Cantik kalau bisa pelayanannya ditingkatin biar konsumen itu merasa senang, karena saya sendiri kemarin udah dapat komplain dari gimana caranya berarti harus ada biasanya evaluasi kalau bilang sama nomor ternyata setelah habis itu yang biasa aku motong itu orangnya ganti, katanya ganti enggak, jadi pelayanannya enggak seperti ya, jadi kita iya memang kesulitan kita itu mencari keahlian buat yang kayak potong rambut, pijat gitu. Kadang mereka mungkin faktor karyawan itu enggak gaji kita sudah sesuaikan dengan yang lain-lainnya. Jadi ya, nah, kita juga ada THR juga kok. Enggak, kalau masalah gaji sih enggak mungkin ya bertengkar sama Putri Harjo. Oh iya, jadi kayak gitu. Jadi mungkin ke depannya lagi kita akan menyeleksi karyawan kita itu lebih ke yang benar-benar menguasai dengan keahlian mereka. Jadi terus mereka itu kayak yang salon kita ini kan pertama kita mau cari karyawan itu kita nggak pakai sign kontrak gitu ya. Terus mungkin kedepannya kita mau belajar buat pakai kontrak kerja kayak gitu supaya lebih bisa
meminimalisasi perpindahan karyawan kayak gitu mas. Bisa diterima mas cuma? Bisa itu ada semacam ganti ruginya nggak? Soalnya mas sampai malam ngicipin saya sambil ngantuk. Soalnya kita juga ada CCTV loh mas, jadi kalau karyawan itu nanti kayak gitu, kita bisa kasih tegur ke karyawan kita yang kayak gitu. Jadi buat lebih disiplin lagi ke depan, gitu. Mohon maaf, banyak jangan ya. Iya, iya. Ada pertanyaan berhubungan dengan ini? Mbak Sukerti kan pelayan tetap di tangan. Gimana Mbak Sukerti ada pertanyaan? Di situ kan diterangkan juga ada kupon, makanya kita kupon kan dari kafe bukan tempat tapi kemana. Nah, kenapa di situ kok nggak diterangkan dari ini sampai kapan? Berlakunya iya berlakunya sampai kapan? Jadi di kupon itu nanti juga ada cantumannya. Jadi karena kita nggak membuat contoh kuponnya, mungkin nanti saya kasih buat contoh kuponnya. Jadi di dalam kupon itu nanti udah dituliskan masa berlakunya itu. Jadi kan pas nerima kupon itu nanti kita ada masalah batas waktunya gitu. Paling enggak sekitar 2 bulan. Yakin 2 bulan. Iya benar. 3 bulan gitu. 2 bulan itu. 2 bulan berarti enggak ekspektasi orang ke salon paling enggak sebulan sekali. Yeah. Yakin. Soalnya kan ini cuma buat promosi kita itu. Jadi kalau ada yang Mbak kan kalau 3 kupon baru bisa jadi ini yang langganan kita jadi di jadi kan ada minimalnya itu juga berarti berlaku kelipatan biasanya kalau yang di sini itu salon itu mereka kasih kayak stiker gitu loh Mbak. Jadi kalau sama aja stiker sama maksudnya dia itu apa enggak batas waktunya itu enggak cuma 1-2 bulan. Banyak karena kita potong rambut paling enggak 1 bulan sekali. Nah, kayak gitu paling enggak itu 6 bulan. Enggak. Kalau potong rambut kan harganya pun murah. Jadi kalau potong rambut pun harus berkali-kali. Kita baru dapat kupon. Jadi di sini kita lebih ke produk yang di atas dari potong rambut karena kita pun enggak mau rugi. Jadi kayak facial, krim bath, masker atau dan lain-lain mereka sering ke salon. Contohnya itu Mbak Sukati yang sering setiap seminggu sekali dia juga ke salon kayaknya kita juga jadi setelah itu weekend biasanya yang kayak facial gitu bisa ada enggak kalau misalnya jadi gini ya sudah lah. Iya kan ada ya pokoknya itu nanti kelipatan dari jumlah minimal itu 50.000 enggak tahu itu dia mau krimbat itu enggak mau dia itu apa aja pokoknya yang penting kelipatan dari udah memakai itu nanti bisa dapat kupon dari kita. Permasalahan itu di butik cuma juga antara karyawan dengan pelanggan saja. Ada nggak pernah masalah antara internal gitu loh, antara mungkin masalah dari karyawan manajer atau apa gitu, atau mungkin masalah finansial atau apa gitu pernah mengalami masalah gitu? Kalau masalah-masalah internal itu kita juga sering mengalami ya. Jadi kita dari masalah-masalah itu pun juga kita belajar buat jadi lebih yang baik lagi. Jadi masalah-masalah itu nanti kita cari solusinya dan akhirnya buat kedepannya itu nggak ngulangin masalah itu. Ini masalah internal yang mana mau dijelaskan? Nggak usah ya, ini masalah internal jadi usaha perusahaan gitu lah ceritanya.